Hai. Halo, hai. Okey, hari ni kita akan orang kena react video TikTok. TikTok. Yes, tapi lain sikit sebab video ni tak akan bagi aku lah. Bagi aku tak akan cringe sebab video ni kita akan react TikTok drama Cina cakap Melayu. Dia subtitle macam mana dia orang video Cina? Satu Orang Cina tapi cakap Melayu. Oh. Yeah, drama Chinese lah. Drama Chinese tapi cakap Melayu. Okay. Oh, ada orang sub? Tak. Ada sub, ada tak. Tapi dia cakap Melayu. So, korang tak risau. Okay. Okay. First video. Setiap orang pun ada satu idea macam saya. Macam saya, ini saya punya. Ini pun saya punya. Itu pun saya punya. Jika you berani imagine, tunjuk suka hati mana satu you mau. Cina? Dia nak tunjuk dia kaya pun. Dah. Tak, sebenarnya apa motif dia? Ini macam ke TikTok dia. TikTok lah. Yelah tu dia. Dia buat macam buat benda macam lain-lain kan. Actually TikTok ada banyak. So sekarang dengan trending benda ni, so bila diorang buat macam ni, diorang punya views banyak gila. Selalu kita ada TikTok budak SPM, budak perempuan menari-nari joget-joget kan. So mungkin diorang nak keluar daripada stigma TikTok tu. So they create something fresh, something fresh lah. Drama untuk Malaysian, semua boleh enjoy. Okay, we go next. Hari ini reunion sekolah kita. Kamu orang boleh ikut kereta saya, ada 4 tempat. Naik ambil kereta lah. Kereta saya ada 4 tempat. Saya punya cuma ada satu tempat saja. Sudah 10 tahun kerja, naik motor lagi ya? Ayo! Naik motor lagi ya? Takkan kelas, jangan pandang benda seseorang. Kalau ada cara, semua orang pun boleh berjaya. Okay. Dia punya sekolah. Jangan pada rendah macam tu. Tapi okey lah, sebab dia orang converse dalam Malay. Jarang dapat tengok. Uncommon. Work. Next. Halo, sini ada panggil order. Ada, saya ada order. Kenapa kamu dah ada apa-apa, kamu boleh join dalam makan sekali. Kalau macam ni, saya tak pastilah. Jom lah, saya sudah order 2 set. Okey lah, kalau macam tu, saya masuk dulu lah. Ni slipper saya boleh pakai. Hmm. Bukannya cakap kita makan sekali. Hah? Oh. You ada sampah nak buang, saya boleh tolong buangkan. Tak ada. Tak ada apa-apa lah macam ni. Ingat bagi saya rating 5 star eh. Okay. Ni video yang dia tak ada grateful. So, dia tengah cakap dengan boyfriend ni. Dia grateful tu dia tak nampak. Okay. So, ingat orang tu cakap dengan dia. Next video. Abang, kereta saya sudah rosak. Boleh hantar saya dari rumah? Ui, berani kau malam-malam ni minta tolong ai? You tak takut ai ni orang jahat ke? Tak. Nak pernah cakap, orang yang hondo biasanya orang yang bagus. Okey, I bawa you balik. Saya tadi cakap you hondo. You tak nak marah ke? Tak, sebab mak aku pun pernah kata kalau orang yang cantik biasanya orang suka menipu. Kau ni, kau tak lupa ke air? Apa tu? Tak nampak ada mesej. Tak tahu mesej tu. Tak faham tu. Next. Eh, tanah aku malu lah. Eh, kau sekarang ada chance. Nani chance terbalik dah. Okay, aku try. Amoy. My every chance. Kau terpilih lah. Dah lah blok yang aku sedap tadi. Aish. Apa tu? Aku tak dapat tu. Tak faham. Okay, dia Amoy tak ingat. Kalau kita nak try dia. Tapi rupanya orang tu dia nak block. Tekan nombor lift sebab kena block. So yang aku mau ingat, dia cun lah orang nak try dia lah. Kenapa perempuan yang first ni? Asal dia nak? Yang first? Ha? Tolak. Tolak? Tolak je eh. Wah, laki tu jahat juga lah. Tapi... Okay, next video. Okay, thanks.
Comel ni agak tepi jalan ni. Eh, tentang saya lah. Tak pernah tengok orang comel ke? Cik. Dan nombor saya? Kau tepi gila. Eh, kau pun sama. Ini baru tak saya. Kan? Next. Cari you lama ah. Bila mau bayar hutang? Apa tu? Saya pun tak ada hutang. You siapa? Oh? Saya pun tak kenal you. Apa tak ada? So hutang pun ada sini, you sendiri tengok. Oh, saya tak ada cash ah. Atau saya ikut you pergi ATM lah. Terima kasih. Tak apa, lain kali seorang tegur lah. Kena berhati-hati. Macam tu eh, cara nak selamatkan orang. Dia telur orang dengan cover. Cover lah. Bagus, bagus, bagus. So mungkin video tu boleh ajar orang macam mana nak. Kalau kita nampak benda depan, kita terus tolong macam tu. Cool. Something wise lah, okey lah. Next try. Next video. Bapak dia takut sakit. Lepas tu anak dia kata tengah berlatih. Kalau bapak dia mati pun tu. Bapak! Oh. Bina faham tak Bina? Faham. Lambat sikit. Pending tu. Kena tengok bapak dia menang kali tu. Okay, next. Oi! Sorry. Ini brutal lah. Kesan saya mahal tau. Terpayah. Sorry abang, sorry ya. Bayar, ni bayar. RM500. Sorry abang, sorry. Atas saya tolong ye mok lah. Saya tak mampu, tak ada uang bayar. Apa salah? Kasus aku tau tau. Jep, pijak hati. Bayar, RM500. Bayar, bayar lah. Kenapa bising-bising? Macam mampu pukul orang. Hai, tengok eh. Hei, kejap. Lu suruh lapak. Kasus kasih tinggalkan. Tak apa. You ambil balik, ambil balik. Tadi you cakap, you nak RM500. Sekarang saya cakap, you tambah kasut ini. Apa saya pusing-pusing? Tak boleh. Saya mesti buat kasut sekarang. Kasut RM500 tu kita beli. Ada orang makan ni. Background lagu siapa? Lagu apa? Saya anggap tu pandai lah kita cari. Okay, last video tu. Okay, last one. Ini, pulangkan saya punya husband. Ini saya punya papa ho. Queenie, pulangkan saya punya suami. Ini saya punya papa ho. Queenie, pulangkan saya punya laukong. Ini saya punya papa ho. Awak pergi cari awak punya papa lah. Ayuh. Hor is a Chinese slang. Macam kita lah ke, at ke. So, diorang ho-ho lah macam tu. Stop. Okay, habis. I kena buat summary you. Sikit lah. So, masa video ni dalam belik. Which is okey lah, sebab tak ramai yang Chinese yang cakap Melayu sekarang. Kira ni TikTok masuk pasaran Malaysia lah. Pasaran Melayu lah. Pasaran Melayu Kiranya macam okey. Actually diorang pun kelakar juga sebenarnya. Tapi sebab kalau diorang guna bahasa diorang, kita tak faham. So bila dia guna bahasa kita tu, kita boleh faham dan benda tu. Orang boleh tengok lah. Ya. Okey lah. Tapi ada yang punya berlakon tu macam fake sikit lah. Kelakar tu. Ada yang boleh berlakon lah. Ada boleh berlakon lah. Ada yang moral value dia ada dalam video tu. Ada yang lambat sikit. Ada yang susah nak faham. So, nice try. Alright, so this is our first reaction video dekat TikTok. So don't forget to subscribe to our channel. Kudos. See you next time. Woo.